Bersama-sama hilangkan hati duka lara. Marilah kembali, hey 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 hey, hey kawan. Pula di sini, hey 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 hey, hey kasih. Mari bergembira bersama-sama tinggalkan hati duka lara. Apa kabar pemirsa di rumah? Kembali lagi pada saya SBY. Saya Mulyadi. Dalam acara KGYLC. Apa tuh singkatannya, Mo? Itu adalah Kelapa Gading. Yang fokus lawak club. Nah, kapan lagi pemirsa di rumah, kan biasanya kalau di TV-TV ya, TV-TV nasional tuh kita acaranya apa? ILK. Iya, betul. Nah, ILK Indonesia Lawak Club kan? Iya, betul. Nah, kali ini kita bikinnya acara untuk buat Yakobus, baru kita pegading. Iya kan, kapan lagi kan kita ngerasain kan? Iya, gak kesampean kan? Gak kesampean kan? Di TV nasional, jadinya di YouTube. YouTube, ya, YouTube. Siap. Tapi kan itu berkatnya melimpah dulu dari Tuhan. Pastinya. Bener gak? Kan? Di TV nasional kita nonton umat-umat Katolik. Iya. Semacam negara lagi, mungkin kan ada di Amerika yang mana kita gak tahu loh. Wah, mantap. Iya, makanya. Kapan lagi kita bisa bikin, pertama kali perdana yang kita bikin Kelapa Gading, Yakobus Lawak Club. Ya, di mana kali ini kita acaranya sebenarnya apa? Motonya kita mengatasi masalah tanpa solusi. Di mana lagi itu kan? Zaman sekarang kan COVID ya, orang pada stres kan. Stres di rumah aja. Betul. Kan? Walaupun PSBB udah dicabut, tapi tetap orang pada takut kan, pasien meningkat terus kan? Betul. Iya kan? Enggak menurun kan? Langsung walaupun PSBB dicabut. Wah. Lagi mau ke mall takut, iya kan? Pasien naik, iya kan? Ke gereja belum dibuka. Jangan lupa cuci tangan. Oh iya benar, cuci tangan juga. Jaga jarak ya. Kan kita nggak jaga jarak loh. Oh ini 1 meter loh. Oh 1 meter ya? Iya. Tapi yang pemirsa di rumah, kita bikin acara ini buat menghibur pemirsa di rumah, ya. Supaya tidak merasa bosan, supaya lawak ini jadi nanti akan ada yang lucu, akan ada yang ngokot, tuh ya kan? Iya. Jadi acara ini nggak ada solusinya, cuma menghibur, betul? Betul. Nah, tapi tema kali ini apa? Tema kali ini kita COVID-19. COVID-19. Iya. Wow. Kan lagi hits, sekarang lagi hits. Iya. Betul juga COVID-19-nya. Tapi ngomong peserta siapa aja? Nah, kita sekarang ada BKMI. BKMI? Ada Suster PSS. Wah. Ada juga PDAK. Waduh, jadi yang pakai topi-topi ini? Iya. Nah, ini yang PDAK kelasin saya. Ininya mulia di PDAK. Betul. Oh, kalau tengahnya saya? Oh, kalau ini Suster KFS. FS. Oh. Tapi sebelahnya Suster ada ciri khas. Nah, siapa tuh? Boleh diperkenalkan. Dokter Alin kan? Bener kan? Iya. Gak kelihatan gaya dokter. Iya. Masa pas kok baju dokter. Gak sih, baju dokter putih ya. Gak tapi sebenarnya pasangannya bukan ya. Dokter Cinta ya? Hah? Saya dokter Cinta. Debat serius nanti ada notulennya terakhir oleh Pak Ale ini, nanti Pak Ale yang menulis notulennya. Nanti kalau notulennya akhir kali ini dia ya pemirsa ya, ya saya pokoknya kalau notulennya bagus dari kita ya. Terus gak ada biru-biru. Nah yang biru-biru ini dari WKRI. WKRI kalau kita berading ya. Oh emang temanya kalau WK itu biru ya. Iya biru-biru gitu ya, langit gitu ya. Iya. Selalu menangi bumi. Tapi gitu. Aku kan pernah syuting pada kakak ya. Merah mulu dia, berani. Oh, berani atau marah ya? Makanya merah mulu dia jadi satu bendera. Iya. Iya. Yang suster dong, yang suster dong. Ada semua warnanya nih. Putih, abu-abu, biru. Ini bedanya apa nih sus? Boleh dijelasin sedikit?
putih, abu-abu, biru, pakai nih. Kalau aku pakai putih, artinya baju ini buat ke gereja. Oh, kalau ini abu-abu? Kalau saya, ini baju abu-abu, ini dulunya digunakan kalau bepergian. Yang praktis gitu loh. Oh, jadi abu-abu pakai ini? Ya, boleh juga, abu jalan-jalan gitu. Di rumah boleh juga pakai. Untuk perjalanan. Oh, jadi kalau tadi karena ada yang pink itu belum ada. Kalau kami menentukan warna pakaian kami ini berdasarkan keputusan bersama dari dewan pimpinan. Oh, jadi pilihan warnanya. Ya, supaya tidak mencolok sih. Oh, jadi nih ya, kalau misalnya ada orang bikin baju kan bajunya biasa yang melihat ya, aja kan. Nah kalau misalnya nanti kita ke mall dia pakai baju pink, baju itu nggak suster KW. Pasti KW itu. Nah, saya ini dokter asli kan, dokter iya, KW. Dokter KW. Iya. Iya tuh. Bener. Nah abis ini kita gimana nih? Kita harus nyapa satu-satu deh. Iya. Sekarang kita sapa satu-satu ya. Boleh. Dari yang mana dulu? Kanan, tengah, kiri. Kita mulai dari yang kiri. Kiri boleh. Yang pakai topi. Topi. Ya. Ini dari perwakilan apa nih? Boleh dibilang? Silakan. Ya, selamat siang para malam ya, malam ya. Sore. Sudah sore. Selamat malam. Sore. Malam aja lah ya. Kami dari perwakilan pemberantas COVID-19 atau disingkat KOPAS. Ya, itu becek. Ini kobasa. Kobasa itu adalah COVID basmi ahmah. Kobasmi COVID. Iya, ini pembunuh hantu sekarang kobasmi COVID. Kamu selamanya kobo ya? Pakai kobo. Ketan waktu, kan jujur-jujur. Iya. Bisa. Bisa meleset. Suster-suster dari FS, susternya dari mana nih kira-kira? Kami dari perwakilan penimbun masalah COVID-19. Apa tuh suster? Ini pembasmi, ini penimbun masalahnya. Apa tuh? Apa nama-namanya? Nama-nama tim kami itu ada Kedulo itu kedulusuhan. Kerusuhan itu seru loh. Wah, emang kerusuhan seru loh. Kerusuhan seru itu musuh menangi, tapi standarnya modal bintang 5 ya. Pakaian suster. Iya, tapi kerusuhan. Emang di acara kita kali ini emang gak benar sih. Gak ada benar ya. Iya, PDKT juga gak benar juga. Iya. Berikutnya di sebelah. Di sebelah kanan kita. Ini dari mana nih? Tim WKRI tadi kan punya. Oh, tim WKRI ya? Iya. Tapi dari di acara ini dari tim apa nih? Dari tim apa? Kami Cici-Cici yang membantu dalam masa pandemi COVID-19. Namanya Mau Giha. Beramal membagikan bahagia. Wah, Cici-Cici. Iya. Jadi ini pembasmi. Pembasmi. Perusuh. Kalau ini beramal terus. Beramal bahagia. Pantesan wajahnya ceria ya. Iya. Ceria. Iya. Walaupun gak make up ceria loh. Iya. Kalau saya kudu make up dulu. Tapi make up juga pas-pasan. Pas cantiknya cantik pas ya. Jadi makanya saya ini ngikutin suster. Nah, ini suster yang benar, suster gagal. Iya. Oh gitu. Suster ngikutin suster nih. Gak make up. Berarti beramal. Nah ini dokter tahu ini dari mana? Prakteknya di mana? Atau di mana ya? Kita tidak ngajarin. Oh, hati-hati bu, lu ingat istri lo? Siap. Ingat tuh, ini punya orang ya.
Iya. Gimana prakteknya? Di rumah atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Kalau boleh tahu rumah sakit apa? Pakai insya. Di sini kalau di rumah di E. A. Alpha. E. Eko. Gua tahu rumah sakit. Tahu. Iya. Sebagai dokter, kalian siap dengan semuanya ya? Siap. Ya, benar. Oke. Iya. Sip. Tapi ya, pemirsa di rumah bedanya KBLS-nya apa IELTS apa nih bedanya? Bedanya kalau di IELTS itu ada tuh komentatornya, ya kan? KBLS-nya ada. Kalau di sini kita semua kasih setiap kelompok masing-masing ada komentatornya, ada akunnya. Kita dengerin. Iya, kita lihat ya. Jadi ini yang pemirsa di rumah, pesertanya akan berusaha melawak, berdebat, ngotot, tapi nggak tahu solusinya bagaimana. Oke, kita saksikan selanjutnya berikut ini. Ya, jumlah pasien COVID-19 itu belum berkurang. Iya ya, aku lihat di TV-TV tuh kayaknya, aduh, menyeramkan. Naik terus. Mungkin sejak lagi mau pengumuman COVID gitu ya, TV saya skip. Oh sekarang kan persentase udah ganti. Oh, iya. Iya. Tapi jumlah COVID sekarang berapa? Tinggi. Berapa? Per 12 Juni kemarin itu 36.406. Itu positif. Kasusnya. Positif. Betul. Positif ya. Yang sembuh ini 13.213. Meninggalnya? Yang meninggal 2014. Oh masih bersyukurnya sembuh lebih banyak daripada meninggalnya. Iya. Tapi kenapa kalau totalnya belum nyampe yang positif ya? Berarti yang lainnya masih dalam tahap penyembuhan kali ini? Iya, masih di rumah sakit. Oh, iya, berarti kita doain semuanya sembuh. Amin. Supaya keluarga yang misalnya keluarganya ada yang kena positif COVID, kali nonton acara kita ini KGLC langsung ya, hati terhibur, ya, ya kan? Bisa katanya obat, betul. Ya. Makanya jadi bisa bagi-bagi nanti ngomong sama kan, walaupun di rumah sakit masih bisa pakai handphone kan, YouTube kan? Bisa. Oh iya, makanya kali aja pasien-pasien yang nonton acara kita bisa terhibur. Betul, betul. Amin. Tapi ini pertama saya mau nanya dulu nih ke Kerulung. Siap, Kerulung. Si Rusuk, perwakilan suster KMS. Jangan tekan suster. Kenapa nih orang-orang masih nakal, masih suka keluar-keluar ke mall atau kemana aja kan sudah gara rame nih. Nah itu kita juga bingung tuh kenapa orang masih pada ke mall. Kalau gitu ayo ikut kami ke mall yuk. Biarpun kami ini suster, kantongnya kosong, ke mall lihat-lihat aja ya. Cuci mata ya sus. Cuci mata gitu loh. Waduh, terus? Tapi takut juga sih kalau ke mall nanti ketularan gitu. Oh ke mall, nah tapi yang penting ke mall itu mesti ada kantongnya. Ya betul. Nah, ayo ada yang mau ngapain? Wah, kami berhubung dari tim pembahasan COVID sih gak setuju ya kalau ke mall shopping ya. Malah tambah banyak ini nanti hasil positifnya. Nah, no. satu tim berantem nih. Gimana? Beda pendapat biasa. Tenang, emang masalahnya gak ada shopping. Saya setuju yang tetap mall dibatasi. Oh setuju kalau mall dibatasi, tapi ke mall boleh. Oh gak boleh. Kan ke mall dibatasi. Gak boleh juga ya. Yang ini gak setuju shopping, yang ini setuju kalau mall dibatasi. Iya, berarti boleh mall. Oh beda, gak bisa. Wah, ini kayak gini. Ini kayaknya ada tim kru lo, warnanya merah. Iya. Ini kayaknya penyusup. Iya, ini penyusup nih. Diam-diam. Ini biasanya audit. Oh, salah aku. Salah aku. Banyak susah kabel lagi. Dia tahu kenapa dia setuju mall dibatasin. Ya auditnya banyak kan? Auditnya banyak, kerjaannya banyak nih. Mau kok bikin susupan nih, iya. Walaupun banyak. Kayak lo banyak susupin mana nih ya? Iya, kalau tim ini ada yang mau lawan, gimana? Saya setuju. Oh, ibu-ibu. Yang basmi COVID. Saya setuju dengan yang basmi COVID. Yang basmi COVID? No shopping lah. Tumben lo ibu-ibu bisa no shopping. Kok tumben nih gak mau shopping? Biasanya kan lebih baik-baik kita baksos. Wah, emang mantep contohnya ya, berbagi, cici-cici, berbagi, berbahagia.
zaman sekarang memang bagus nih. Bagusnya baksos. Saya sih ngomong yang cici-cici deh. Ah, kamu masih cowok aja ngomongnya cici. Loh enggak, tujuannya mulia. Aku dukung bapak-bapak, tapi bapak-bapak yang sini aja. Oh gitu, kalau gitu tetap kita berdua ketemunya di suster. Iya. Yeah. Jadi kacau dikit menyucikan diri, iya, suster. Tentu. Tapi kamu mau jadi suster kan? Enggak dong. Kali aja mau lepas jabatan. Ibu buat anak. Enggak. Shopping itu enak loh. Yuk kita sama-sama pergi shopping. Tapi ada dananya gak sih? Ah, ini tanya suster ya. Wah, biasa keuangnya tua katanya tebel. Mau shopping apa? Hah? Tapi kan dia tuh shopping. Ya, lihat-lihat orang. Iya, kan, tapi namanya mesti tebel sih. Iya, isi sedikit-sedikit. Oh iya, sedikit-sedikit lah. Kalau shopping aja nggak yang ini yang mulia yang biasanya. Waduh, susah. Iya. Kamu kan? Nih. Iya. Nah, gimana nih supaya kita ini pada stay at home, nggak kemana-mana, nggak keluar-keluar, gimana ya? Ada yang mau ini? Ada yang ini? Gimana? Itu di bom aja. Kecil ya? Di bom? Waduh, saya sebenarnya. Bom beneran? Oh, maksudnya bom itu adalah batasan orang mall. Wah. Wow. Oh, batasan. Dibatasi. Tambah fans kita. Ini jawabannya bagus-bagus. Bom, singkatannya tadi apa? Batasan orang mall. Berarti bener kata Pak tim PDKK ya? Betul, susupan. Susupan. Penyusul. Ya. Dibatasin. Boleh ke mall tapi dibatasin. Iya. Wah. Tapi terus, tapi benar juga ya, dibatasi itu ya, setuju apa? Saya sih nggak begitu setuju. Kenapa? Kan kita berkasih kalian ya kan? Saya juga tim kerulung. Oh. Tapi kan kita boring, benar nggak? Itu boring nggak? Selama? Enggak. Oh, berarti banyak pelayanannya ya? Banyak itu, bakso ya? Bisa nggak boring mana nih ceritanya? Bakso ya? Berubah bakso. Oh, bakso. Kita sering bakso. Tiap hari bakso. Kegiatannya banyak bakso. Oh. Kita berbagi, membagikan kebahagiaan. Itu baru benar. Terus ada nantang ini? Silakan. Bisa juga dikasih futsal. Kok futsal? Kan nggak boleh deket-deketan. Coba baca ulang biar nggak salah. Kasih bisa juga dikasih futsal. Kalau cemol kan ada parkirnya. Bukan futsal bapak, pasal. Oh, pasal ya. Iya. Belum ganti kacamata. Nah, berarti bapak bisa juga dikasih pasal. Nah, itu. Nah. Memang kalau itu ada pasal. Kalau berani, ya baik. Hah? Dicekek. Dikasih sanksi. Nah, harusnya dikasih sanksi. Yang traktir semua yang hadir. Traktir. Iya. Berani ke mall yang hadir semua di traktir, begitu. Wow. Berarti harus diapain? Nah, yang hadir kasih duit berbelanja. Saya mah, Kalau gitu, baiknya sih balik ke diri masing-masing. Maksudnya kalau mau pergi ya, kalau berani, kalau takut, yang pastinya kita harus pakai rumus. Apa itu rumusnya? Rumusnya itu push. Push iya. Dorong. Push dorong atau push kucing ya? Push. Tapi yang benernya itu apa yang pray until something happen. Wow. Betul. Dimanapun kita berada, bisa di rumah nih, yang ada di rumah atau dimanapun ada berada, harus selalu kita minta perlindungan Tuhan. Doa, amin. Dimanapun bisa mau nyetir, mau keluar rumah, setapak aja kalau aja deder gitu kan, nggak tahu kita. Tahu, nih. Betul. Makanya kita mau keluar, ya harus selalu bawa penyertaan Tuhan. Betul.
Wah, pemirsa di rumah, diskusi debat ini nggak akan ada habis-habisnya nih kayaknya ya. Kan memang tanpa solusi. Oh, iya. Terus, berarti kita... Kita kembali lagi setelah yang satu ini ya. Marilah kembali, hei, 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 kawan. Akulah di sini, hei, 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 hati. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati, duka lara. Marilah kembali, hei, 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 kawan. Pula di sini, hei, 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 kasih. Mari bergembira bersama-sama, tinggalkan hati duka lara. Oleh tuan-tuan, asal tetap di lingkaran, tapi awas kalau pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Marilah kembali, hei, 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 kawan. Akulah di sini, hei, 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 kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka. Asal tetap di lingkaran, tapi awas kalau pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Boleh dua-duaan. Asal tetap di lingkaran, tapi awas kalau pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Berbahaya, itu berbahaya. Nah ini memang udah jadi pandemi di seluruh dunia gitu.
ini paling banyak memang menyerangnya sistem pernafasan. Jadi biasanya gejala-gejala awal nih demam, batuk, pilek, terus yang beratnya dia bisa jadi sesak napas. Nah itu ada yang banyak tuh. Langsung di kantor. Kelihatan dari wajahnya iya, cantik, imun. Tapi memang sekarang modelnya sekarang gitu. Banyak orang dari wajahnya kayak artis, tapi ternyata makan. Oh gitu. Yeah. Yakin tuh yakin. Ini yakin. Yakin. Kalau saya jadi pembantunya suster yakin. Kayaknya enggak ya. Suster kecuali. Mana tuh COVID terpakar? COVID sama pakar tuh bedanya apa ya? Makar itu adalah akar-akar yang terjadi. Nah, bisa-bisa. Kalau COVID sama pakar di Padang, saya kira cocok ya. Cocok, cocok. Dari mana cocok? Ini saya nampak. Sejak kapan ya pemirsa di rumah pada kakak itu jadi rusuh? Semenjak jadi. Akibat kelamaan di rumah. Ini bukan gara-gara kopi kan? Nah. Oh, akibat kelamaan di rumah? Iya. Gak ada tugasnya, gak ada pelayanannya, jadi ada bersedih. Agak halus. Gara-gara PSBB. Kenapa? Gara-gara PSBB. Oh, PSBB ya? Tapi kan PSBB udah dilepas. Oh, so PSBB sudah bisa diambil di kantor RW. Bisa. Gak bisa ya? Dokter gimana dokter nih? Tentang denda. Ada dendanya gak sih? Kalau orang gak ikut aturan terus tetap aja kamu orang ya. Segala macam. Oh. Coba nih misalnya aku jadi kasihan ya. Terus demam. Kamu itu gak akal ya. Udah tahun depan pasti gak keluar. Bener gak? Kalau denda tadi gitu gak panis aja. Kita nggak boleh masuk area sono. Iya, kita nggak boleh. Politik, ya kan? Sih. Betul. Kayak gini aja PDK kampus. Iya, kita tanpa solusi. Iya. Ya kan? Dari awal udah solusi. Caranya TV YouTube paroki kan. Betul. Kita nggak perlu lah politik benar kan? Iya. Di dalam pelayanan kita tidak boleh berpolitik benar kan? Benar. Iya kan? Jadi intinya kita yang kalau ke mall apa ke mall, resikonya tanggung sendiri nih dokter. Ya sejauh ini iya karena jumlah COVID kan tadi seperti yang disebutin di awal masih tinggi ya. Terus OTG atau orang tanpa gejala itu kan kita nggak tahu juga, mungkin saya juga OTG atau suster OTG nggak ada yang tahu kalau nggak diperiksa kan gitu. Jadi kita memang harus waspada untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang terdekat kita. Gitu. Oh, serius kan? Masalah ini tuh serius. Bukan ngomong-ngomong, dari tadi ngawur ngelidur, kapan selesainya tuh COVID-nya? COVID kapan berarti dong, Bu? Wah, masalahnya itu juga gak ada yang tahu tuh. Waduh, gimana tim WK? Ada yang mau tambahin? Gak tahu juga. Gimana? Payang nih. Gak tahu kapan COVID-nya berlalu. Jelas. Saya tahu. Saya tahu. Habis acara ini selesai. Benar juga ya. Ibu ternyata nggak selesai. Iya. Selesai. Habis acara ini selesai. 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 Oh, berarti
berarti nggak ada penyakit lagi. Oh, penyakitnya masih ada. Masih ada. Oh, masih ada. Tetap ada. Tapi COVID-19-nya selesai. COVID-19-nya selesai. Bentar. Saya telepon Tuhan dulu ya. Koneksi nih, koneksi. Tuhan, kapan? Ya, terhenti. Waduh. Seluruh dunia. Kamu maunya kapan anakku? Sekarang Tuhan. Aku kabulkan doamu. Amin. Sejak kapan jadi Tuhan? Ya benar pikir lo nih. Aduh kacau nih. Iya, makin kacau ya. Gimana? Tambah rusuh. Terus lo tambah lagi mukanya ya kan? Iya, tambah lagi. Tapi ngomong-ngomong nih, gimana nih, pendek kakak? Jadi setuju nih, kalau misalnya tadi nggak ada akhirnya COVID-19, kan tadi penyakit masih ada, cuma selesai dari ini COVID-19-nya selesai. Tapi kan virus masih ada. Iya, virus tetap ada, tapi kita telepon Tuhan lagi. Telepon Tuhan lagi supaya nanti Tuhan yang sembuhin COVID-nya. Bagaimana? Setuju nggak teman-teman? Setuju, mantap. Tubuh kan, ya. Tubuh. Tapi kalau Tuhan itu kalau bisa menghilangkan langsung ya sejak ya. Langsung bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini nih kata pusakanya. Jadi kemau tetap boleh. Setuju. Setuju dibatasi. Dibatasi. Sama di restoran boleh. Boleh, tapi dibatasi. Tetap jaga jarak. Pakai masker. Pakai dong, ayo. Pakai masker. Bisa makan dong Pak kalau pakai masker. Kan udah selesai. Copot buka gitu terus Ustaz. Tapi gitu Ustaz. Tapi kan ada penanganan ya Ustaz. Kita mesti ngapain berjemur kah? Ya salah satunya berjemur. 3 jam. Kalau saya berjemur tapi cukup 2 menit. Dua menit. Iya sambil lewat. Gitu. Ya itu mah nggak efek. Coba dok, bener nggak dok? Berjemur yang baik jam 12 siang katanya, 3 jam. Hah? 12 siang langsung kanker kulit cuy. Itu jemur kerupuk. Jadi kalau berjemur itu yang baik sih sebenarnya di bawah jam 10 ya. Di bawah jam 10 paling bagus memang jam 8 sampai jam 9. Kira-kira 10 sampai 15 menit aja cukup. Oh, 10 sampai 15 menit cukup. Kalau saya kelebihan 2 jam gimana? Setiap hari 2 jam kan. Dari putih sampai hitam. Memang enggak pernah putih sih, tapi ini jadi gosong. Efek sampingnya gosong mungkin ya. Iya sih gosong. Makanya ini kalau COVID selesai udah mau 24 jam lagi. Ini kena matahari gara-gara COVID. Oh, iya. Kan? Ini baju sama kulit udah kelihatan sama. Bagus. Sejak kapan nih mau bantuin saya? Kan dulu deh, perlu loh. Kita kan perlu loh. Oh iya. Tapi terus abis itu setelah jemur, terus apa lagi pertanyaannya? Oh iya. Jadi jemurnya juga jangan berjemur terus pakai baju-baju panjang. Jadi berjemur tuh pakai baju panjang. Bikini. Jangan bikini juga. Jangan bikini juga kali. Oh, jadi pakai baju lengan pendek, celana lengan pendek yang ditutupin bagian muka sama wajah aja. Nah, bagian muka sama wajah boleh pakai sunblock atau pakai topi. Nah, tapi kalau bagian lengan sama kakinya ditutupin atau pakai sunblock, percuma mataharinya enggak nembus. Kalau kita muka ditutupin, kapan tahu berakhirnya, Dokter? Dokter, kalau kita pagi kan kerja, kalau pulang kerja malam kita berjemur boleh enggak, Dokter? Dengan kekuatan bulan. Sebelum dia bisa makan sayur pun ya. Tapi aku baru tahu loh, dokter bilang mesti pakai kaos pendek. Iya. Kalau aku kan sambil jogging kan 2 jam. Dengan gayanya dia takut matahari. Pakai jaket tangan panjang. Tangan panjang. Topi, jadi kayak cuma muka. Kesehatan lebih dapet loh, asem ya. Enggak. Kenapa ya pakai? Mataharinya kurang mumpung. Kita juga rebus jaketnya. Tetap itu. Iya, orang sekitar ada yang efek, langsung jauh-jauh. Tau gak? Ngomong-ngomong, ada lagi yang mau tambahin? PDKK? Ada gak? Kalau misalnya, kalau saya punya
obatnya bukan minum obat. Tahu nggak apa? Apa tuh? Makan kerupuk. Kerupuk kan bisa bikin batuk. Tadi dokter udah bilang. Katanya dilawan. Dilawan? Iya, jadi misalnya nih ya, kalau aku nih ya, sakit flu, pilek, minum makan es. Sakit batuk, makan kerupuk. Itu zaman dunia persilatan, racun lawan racun. Zaman sekarang racun pakai obat ya dok ya. Ini masih zaman persilatan. Yang penting enjoy my life. Oh. Benar enggak? Benar enggak sih kayak gitu dokter? Jadi sebenarnya kurang benar ya. Oh, sih. Apalagi di zaman seperti ini ya, maksudnya kita kan harus benar-benar jaga kesehatan. Kalau misalkan kita makannya sembarangan, daya tahan tubuh kita mulai turun, nah itu virus-virus atau bakteri mudah banget masuk gitu. Jadi kalau misalnya memang udah mulai terasa nih nggak enak badan atau mulai tenggorokan mulai nggak enak, nah itu ya kita harus pertama bisa pakai apa home remedy ya, atau misalkan minum yang hangat-hangat atau makan buah sayur yang lebih banyak, minum vitamin. Enggak, vitamin udah C kan? Ya C boleh, D boleh, itu menaikkan daya tahan tubuh. Kalau misalkan kok 3 hari udah minum segalanya kok masih nggak enak juga, nah itu mungkin perlu dipikirkan apakah perlu berobat ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Oh, berarti kalau demam dikit cari dokter, jangan dokter KW. Jangan lupa, berarti nanti sharing nomor teleponnya. Iya. Jadi gimana nih, ada yang mau tambahin lagi? Apakah kita sudah mau tutup acara COVID ini langsung ke mobilan? Atau ada lagi? Ada tambahan. Apa? Oh ini bagus nih. Nah. Ibu dulu silakan. Ini ya, mak saya nih, silakan. Intinya stay at home aja. Nah, bener banget tuh. Stay at home. Ngomong-ngomong kita nih di mana sih nih? Ini home sweet home. Home kan? Iya. Iya ini salah satu rumah yang boleh dipakai syuting. Terus, kan ruangannya luas kan ya? Iya. Pakai syuting, dipinjemin mic lagi, dipinjemin dekorasi. Tuhan kan, hanya menggerakin kan, tahu nggak siapa yang punya? Tahu siapa sih? Namanya inisialnya W. W wanita pastinya. Wanita. Pak Wirawan punya. Oh, oke. Jadi di atas lantai 5, ini kita pakai lantai 4. Ruangannya besar nih, bisa buat acara macam-macam ya? Boleh, lewat saya ya, bayar ya. Hmm. Gak deh. Hah? Tapi itu tusuk. Oh gitu. Saya mau tanya ke dokter. Dokter, saya berpendapat kan berdasarkan pengumuman-pengumuman itu, kalau orang ada bawaan virus COVID itu reaksinya kan 14 hari. Jadi kalau kenapa saya berani duduk di sebelah Leo, sebelah Jimmy dekat-dekat, enggak takut kena COVID? Karena selama 14 hari saya tahu dia aman. Saya juga selama 14 hari saya aman. Nah, tetapi saya diingatkan oleh istri saya di rumah, oke lah kita ketemu nih 14 hari aman-aman aja, berarti kita baik. Tapi tadi kita ketemu siapa gitu? Tadi kamu ketemu siapa, pegang tangannya, kenapa dah gitu? Nah kan kita gak tahu suster, jadi kesimpulan pertama, kenapa kita berani gak pakai masker? Ya kita selama 14 hari aman aja kok, sebulan yang lalu aman aja, sampai sekarang masih aman. Tetapi yang dikhawatirkan, kemarin kamu ketemu siapa? Kamu datang ke rumah sakit Suyanti kan? Kamu datang ke persahabatan kan? Nah ini bagaimana dokter? Berarti kita gak boleh ketemu orang dong. Mohon tanggapan dokter. Oke, jadi memang benar ya, maksudnya kita gak bakal pernah tahu apakah virus itu ada di kita atau enggak, kecuali memang ada gejala atau kita memang diperiksa dengan swab test gitu. Dengan rapid pun sebenarnya tidak seberapa akurat, karena kan nggak semua orang bisa, maksudnya ada positif palsu juga, ada negatif palsu juga. Jadi orang dengan rapid test itu kalaupun hasilnya negatif masih ada juga yang ternyata sebenarnya dia ada virusnya juga, karena bisa ada negatif palsu tersebut. Nah, masih pasti itu swab. Iya, lebih pasti memang swab gitu.
Nah, karena kita nggak tahu itu, makanya kewaspadaan kita harus selalu. Nggak boleh kita, oh kayaknya saya nggak apa-apa kok, badan saya nggak apa-apa. Dia 14 hari lalu juga sehat-sehat terus kok. Kita nggak akan pernah tahu, gitu. Yang tahu hanyalah. Tapi satu lagi, memang kita kalau ketemu dan pegang-pegang tangan, apalagi beda jenis ya kan? Nggak boleh, Pak. Ingat istri. Mungkin yang perlu diingat juga, kita untuk kebersihan diri sendiri, jadi jangan lupa cuci tangan. Selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan. Kalau nyampe rumah atau misalkan di tempat kayak gini nih kan ada wastafel, nah jangan lupa pakai air mengalir sama sabun, itu lebih bagus daripada pakai alkohol. 2 jam dong kan? Cuci tangannya 2 jam? Cuci tangan 30 detik. Oh, jangan lama-lama. Banyak yang ngantri tuh. 3, 4, lama juga tuh 30 detik tuh. Tapi sambil nyanyi lagu Barlow tuh bener gak sih? Oh itu kesalahan. Itu hoax ya. Kreativitas masing-masing. Wah. Iya katanya gitu. Lu sambil cuci tangan sambil nyanyi lagu Barlow tuh sama 20 detik. Oh iya. Katanya masih begini, ya kan? Gini-gini, terus gini-gini, sayang. Dan lepas juga jarinya, ujung jari ya dokter? Iya, jadi di sela-selanya juga, di apa, kalau kukunya kotor tuh jangan lupa dibersihin kan, itu sumber-sumber, apa, dia bisa nempel-nempel kan di bawah kuku, yang suka kita lupa. Kan pedicure-pedicure lagi tutup. Nah, lagi tutup kan COVID, apa dibuka? Kan sering kan pedicure kan sering. Petugasnya dipanggil ke rumah aja, oh, bisa. Tapi kalau petugas dipanggil ke rumah, takut bawa virus atau enggak? Tanya dia, hari ini udah ketemu siapa aja? Begitu ya? Ada sih tetangga rumah saya, cowok nih. Ada, nanti sebelah rumah, gunting rambut, buka salon dadakan, 25.000 khusus cowok, serial. Oh. Tinggal botakin, ya kan? Selesai. Tapi dia gak berani. Datang ke situ padahal tetangga kan, nanti dia terus ya, dia cari orang panggil, terus habis gitu bayarnya lebih mahal daripada itu, terus aku tanya emang dia higienis, oh alatnya disterilin, jadi butuh steril, benar, masih steril bagus ya kalau orang agak main sih ya, cuman kalau misalkan COVID ini kan sebenarnya kalau kita bahas tentang COVID ya, sejauh ini kan lebih banyak penularannya melalui droplets atau cairan. Oh, jadi kalau itu tinggi itu nggak apa-apa? Biasanya nggak. Memang ada penelitian dia menyebutkan dia bisa bertahan di benda-benda gitu. Memang kalau disterilkan akan lebih bagus, karena yang namanya barber atau potong rambut, apalagi laki-laki itu kan biasa ada yang di apa namanya yang bisa menimbulkan dia pendarahan. Nah, itu yang tidak bagus kalau misalkan dipakai berulang-ulang ke beda orang. Kan kalau kita enggak tanggung dokter, kita enggak tahu. Berarti kalau cukur yang penting diam aja deh, jangan banyak ngomong ya. Pasrah, jadinya bagus aja sih. Tapi benar loh kan, Tokopedia lah kalau cukur-cukuran enggak ada beli, terus soalnya kok pegang sebelah cukur sendiri. Oh, di botak dulu sekarang kan. Betul. Nah, kan kita saat coba balik ke iya. Kayaknya Pak Ale udah gak sabar untuk apa sih? Setelah dari tadi ngobrol, ngaruh ngidul, gak jelas nih. Kita kasih ke Pak Ale, silakan. Baik, dari pertama acara sampai dengan terakhir, saya mencoba mengamati dari beberapa narasumber yang ada dalam acara Kelapa Gading Yakobus Lawak Club. Dari yang pertama, narasumbernya itu dari penimbun masalah. Itu ada beberapa poin yang saya catat yang disingkat dengan Kerulo, dan juga ada dari narasumber Malbiha yang singkatan dari beramal membagikan kebahagiaan. Yang menarik juga itu ada beberapa pandangan dari Kohbasa ah tadi dari kelompok pembasmi COVID-19 ah. Dan juga ada beberapa tanggapan dari dokter muda yang cantik, baik hati dan tidak sombong, Dokter Caroline. Jaga jarak. Jaga jarak. Ini semester. Iya.
Nah, tadi dari pembahasan mengenai pandemi COVID-19, ada orang-orang yang masih banyak keluar, yang masih shopping, yang masih pergi ke tukang cukur, termasuk saya. Ini ada beberapa poin yang saya catat. Ada yang setuju shopping, tapi yang penting dengan kantong kosong. Kemudian ada sebagian juga yang tidak setuju, tapi mereka lebih melihat sebaiknya mereka mengganti kegiatannya dengan bakso, yaitu makan bakso. Ya tadi ya? Bakso. Oh, bakso. Bakti sosial. Tadi saya dengarnya bakso tuh. Nah, ada juga sebagian yang punya pandangan sebaiknya kalau orang-orang masih pergi ke mall, shopping, atau pergi ke pasar, mendingan mereka dibom. Ya tadi. Ada tadi dibom, cuma saya nggak tahu mereka pakai bom yang jenis apa gitu kan. Molotov ya. Nah, juga perlu adanya pasar atau rumus-rumus. Nah, mungkin dia bisa pakai rumus aritmatika atau pakai rumus aljabar. Nah, ini saya nggak ngerti rumusnya apa. Jadi tapi penting juga masukan dari dokter kita yang muda cantik dan tidak sombong baik hati serta rajin menabung. Dokter Karolin. Iya, kan dia rekening di buka tabungan di tempat saya. Nah, yang menarik yang disampaikan oleh Dokter Karolin adalah kadang-kadang kita nggak sadar bahwa orang yang berhubungan dengan kita adalah orang yang masuk dalam kategori OTG, yaitu orang tanpa gejala. Nah, jadi betapa penting dari kita sendiri harus mawas diri dari diri kita masing-masing. Nah, jadi menarik juga ada pandangan dari salah satu narasumber kita, yaitu PUS, yang artinya meong. Nah, singkatannya adalah Pray Until Something Happen. Kalau bahasa Indonesianya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, artinya Pray Until Something Happen. Ya, jadi mungkin saya nggak perlu terjemahkan karena waktu pelajaran bahasa Inggris saya di kantin. Happen sama happen beda nih, happen kita. Iya. Nah, itu biar Uci yang terjemahin. Karena saya bahasa Inggrisnya waktu itu merah. Merah itu kalau menurut bapak saya bagus karena artinya berani. Jadi kalau saya waktu di sekolah kebanyakan dapat nilai merah, bapak saya bilang kamu bagus kali. Berarti kamu namanya berani. Nah, jadi kesimpulannya adalah tanpa kesimpulan. Betul. Solusinya sesuai dengan acara kita nggak ada solusi. Demikian dari notulen saya. Terima kasih. Semoga tidak memuaskan buat kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Emang acara kita ya mengatakan solusi. Ada solusinya. Sebenarnya kita udah lihat nih, kalau lihat dengar nih dari Kompasat ya kan, dari Kerulo, dari Magilha, kita tahu nih kalau kita ada lebih boleh berbagi sampai kurang, ya kan? Terus kalau kami itu apa namanya jaga jarak sama dokter nih? Suci dong cerita. Iya, jadi kita ini pemirsa tetap di rumah walaupun PSBB dicabut ya, kita harus jaga jarak 1 meter. Iya, 2 meter. Oh, 2 meter. Ya, walau mas 2 meter aja sekalian. Ini jauh ya. Jangan lupa pakai masker. Oh. Sebenarnya yang tanya kameramen kita, pakai masker. Sini coba. Kameramen, coba muncul sendiri. Enggak ada yang jadi. Oh, enggak ada yang jadi sendiri ya. Kameramen kita pakai masker. Oh. Nah, terus abis itu kita harus tadi kata dokter rajin cuci tangan. Iya. 30 detik. Betul. Nah, habis itu pakai sarung tangan kalau mau terima makanan, Terus minum vitamin. Terus apa lagi? Vitaminnya apa? Vitamin C atau D? Sama D. Iya. Semua vitamin. Semua vitamin atau vitamin C? Multivitamin. Multivitamin. Ya, jadi penting 1000 U ya, mesti banyak. Terus jemur matahari 10-20 menit jam 8 sampai jam 10 pagi. Betul. Terus pakai bajunya you can see I can see lah. Katanya mesti tangan pendek you can see. Kalau kita ingatnya I can see. Pokoknya muka ditutup. Muka ditutup. Ya, panasan selesai. Ya gitu boleh. Terus habis itu kita harus rajin berdoa.
pus kan? Benar. Pus. Nah, harus lagi berdoa serta apalagi tadi tim WKI beramal. Bakso. Bakso ya. Ya. Bakso. Bakso itu buat anak sosial. Kalau sosial bakso. Untuk anak fisika, bakfis. Oh, bakfis. Oh, jangan lupa pakai masker, diingetin dulu. Jadi selain daripada stamina, kita juga harus ya bersifat rohani. Bersifat rohani apa? Apa tuh? Kita juga ikut misa online. Oh iya. Kita rajin baca kitab suci. Betul. Kita juga apa? Apa yang dulu gak dikerjain sama anak-anak? Kalau kita nih dulu kan pulang pergi kerja dengan anak-anak. Sekarang enak, ada waktu. Bisa ikut juga anak, ya kan? Bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Pokoknya yang belum pernah dilakuin, bisa kita lakuin sekarang. Betul, ya? Jadi bersyukur ya Tuhan kasih COVID. Oh, enggak, bukan begitu. Maksudnya, kita tetap waspada, tapi hati jangan paranoid. Karena hatinya nanti kalau paranoid, malah kita malah jelek, ya kan? Badannya cepat banget, ini kata dokter begitu. Betul juga. Hati yang gembira, ada obat. Kita jumpa lagi di KGYLC. Masa yang akan datang. Betul. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati.